Siapa nak tahu rahsia penjagaan mesin cucuk sate? Video yang lepas, kami ada kongsikan mengenai mesin proses sate dan mesin cucuk sate kan? Jadi hari ini saya kongsikan tips-tips asas penjagaan mesin cucuk sate. Ha, mesti ramai yang nak tahu kan? Jom tengok video ni sampai habis. Hai Usaha Berjaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yani dari Pembekal Mesin Makanan. Okey, video saya kali ini saya nak kongsikan dengan usahawan yang menggunakan mesin cucuk sate semi auto untuk pelbagai proses, contohnya untuk cucuk sate, cucuk sosej dan sebagainya. Okey, apabila kita menggunakan mesin, sebagai pengguna haruslah mengetahui serba sedikit tentang penjagaan asas mesin yang digunakan untuk kegunaan jangka masa yang panjang. So, video saya pada kali ini ingin berkongsi mengenai tips-tips asas penjagaan mesin cucuk sate. Okey, penjagaan paling utama yang perlu usahawan tekankan apabila menggunakan mesin cucuk sate adalah penjagaan motor mesin. First thing yang perlu usahawan lakukan adalah tidak boleh berkongsi plug ataupun menggunakan extension. Hal ini untuk mengelakkan fuse dan motor mesin yang digunakan daripada terbakar. Ramai usahawan yang sering kali menggunakan extension atau perkongsian plug apabila menggunakan mesin dan sering terjadi kerosakan kepada fuse dan akhirnya merosakkan motor mesin. Ini berlaku disebabkan mesin tidak digunakan secara direct plug. Oleh itu, motor terpaksa bekerja melebihi kemampuan. Kesannya, fuse dan coil pada motor akan mudah terbakar. Untuk penjagaan mana-mana mesin pun, penjagaan plug haruslah dititik beratkan. Okey, ketika menggunakan mesin haruslah secara direct plug sahaja. Selain itu, persediaan tempat atau bengkel sebelum menggunakan mesin haruslah dititik beratkan. Contohnya, dari segi kestabilan karen, jenis wiring, sama ada single phase ataupun three phase di tempat atau bengkel yang anda gunakan. Secara ringkasnya, keadaan tempat haruslah mempunyai power supply yang mencukupi dan stabil untuk menampung motor mesin yang digunakan. Okey, untuk pengetahuan usahawan, mesin cucuk sate semi auto menggunakan single phase ya. Okey, kita beralih pula kepada jenis lidi yang digunakan untuk mencucuk sate. Saiz lidi yang sesuai digunakan adalah 8 inci dan lidi sate mestilah dalam keadaan yang baik. Jika lidi bengkok, ia akan melekat dengan lidi yang lain. Sekiranya lidi melekat dengan lidi yang lain, tekan button stop dan alihkan lidi yang melekat tersebut. Okey, seterusnya saya kongsikan cara untuk melakukan proses pembersihan mesin. Apabila menggunakan mesin cucuk sate dengan lama, conveyor akan terkena air ayam ataupun daging, jadi ia akan melekat. Cara cucian ataupun bersihkan mesin cucuk sate adalah hanya perlu ambil kain basah dan lap sahaja di atas conveyor yang terkena air perapan ayam ataupun daging. Hal ini kerana motor mesin cucuk sate tidak boleh terkena air ataupun sabun kerana ianya akan menyebabkan kerosakan motor mesin. Cara lain yang boleh digunakan adalah dengan menggunakan water gun. Setiap kali selepas menggunakan mesin, cuci ataupun semur air menggunakan water gun untuk mengelakkan conveyor mesin melekat dan rosak. Hanya semur air dan lap sahaja. Sabun dan air tidak boleh terkena motor ya. Okey, untuk kesimpulannya, sebagai usahawan yang terlibat dengan proses cucuk sate, kita perlulah memberi penekanan tentang penjagaan mesin yang digunakan untuk penggunaan jangka masa yang lama. Ia juga untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan memastikan perniagaan kita sentiasa bertambah baik dan maju. Okey, semoga video kali ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada usahawan yang telah menggunakan mesin cucuk sate ataupun baru nak menggunakan mesin cucuk sate. Penjagaan mesin yang rapi sangatlah penting untuk kegunaan jangka masa yang lama dan menjaga kualiti produk yang dihasilkan. Okey, sekian dulu dari saya.
sesiapa yang mempunyai pertanyaan, boleh hubungi kami di WhatsApp ataupun direct call dan kami sertakan nombor telefon di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe di YouTube channel kami Pembekal Mesin Makanan ataupun Wafi Industri untuk mendapatkan notifikasi tentang next video dari kami dan jangan lupa visit website kami di kedai mesinmakanan.com. Okay, assalamualaikum, bye.